Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Nurul Ilmi, NIM K1A120074. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ikan Melanogramus aeglefinus. Untuk yang pertama, morfologinya sendiri, rata-rata panjang tubuhnya adalah 38 hingga 69 cm. Berat badannya rata-rata ikan dewasa berkisar antara 0,9 hingga 1,8 kg, tergantung pada jenis kelamin, usia, dan habitat. Nah, untuk ikan Melanogramus aeglefinus sendiri, nama lainnya biasa disebut sebagai haddock. Nah, rahang bawah haddock sendiri jauh lebih pendek dari rahang atas, tidak memiliki gigi palatin. Spesies ini memiliki 3 sirip, 3 sirip punggung, dan 2 sirip dubur. Semua sirip jelas terpisah satu sama lain. Pangkal pertama sirip dubur pendek, kurang dari setengah jarak pranal, warna tubuh ikan haddock adalah keputihan. Untuk haddock ini memiliki kepala dan punggung ungu abu-abu. Sisi abu-abu keperakan dengan garis lateral hitam yang berbeda. Perutnya putih. Haddock mudah dikenali di antara ikan lain dengan bintik hitamnya di atas sirip dada, juga dikenal sebagai sidik jari setan. Nah, bintik hitam dapat terlihat di kedua sisi tubuh. Haddock dan cod memiliki penampilan yang mirip. Dan berikutnya untuk penyebarannya sendiri, habitat haddock adalah laut asin dengan salinitas 32 hingga 33. Jangkauannya adalah wilayah boreal utara, utara samudra Atlantik di dekat pantai Eropa Utara dan Amerika Utara, di sekitar pantai Islandia dan wilayah yang berdekatan dengan samudra Arktik, atau laut Norwegia dan laut Barents. Haddock berlimpah di laut Barents Selatan, di laut utara dekat Islandia, dan di Bang Newfoundland, di semenanjung Labrador, haddock tidak ada, dan ternaknya kecil di dekat pantai Greenland. Nah, untuk berikutnya, untuk habitat ikan Melanogramus aeglefinus atau biasa disebut haddock ini mendiami kedua sisi Atlantik Utara. Haddock tidak ditemukan di perairan es di sepanjang pantai luar Labrador, di mana ada tangkapan ikan cod tahunan yang melimpah setiap musim panas. Nah, untuk yang pertama, distribusinya tuh paling banyak di pantai Amerika. Dan juga di musim dingin, ikan bermigrasi ke selatan, ke New York dan New Jersey. Nah, selanjutnya, ikan haddock juga terlihat di kedalaman selatan garis lintang KPH teras. Dan juga, ikan haddock sendiri di sisi selatan tangkapan haddock kecil dibuat di sepanjang telut S.T. Lawrence, juga di sepanjang pantai utaranya di mulut S.T. Lawrence. Nah, berikutnya, untuk pola adaptasi ikan haddock sendiri, menempati lapisan kolom air yang agak dalam, terletak di bawah tempat berkembang biak ikan cod. Dia jarang datang ke perairan dangkal. Haddock adalah ikan air dingin, meskipun tidak menyukai suhu yang terlalu dingin. Dengan demikian, hampir sepenuhnya tidak ada di Newfoundland, di Teluk St. Lawrence, dan di daerah Nova Scotia pada saat suhu air di tempat-tempat ini menyentuh titik yang sangat rendah. Ikan haddock biasanya ditemukan pada kedalaman 40 hingga 133 meter, menjauh dari pantai dengan jarak sekitar 300 meter. Orang dewasa lebih suka perairan yang lebih dalam, sementara yang remaja lebih suka lebih dekat ke permukaan. Yang terpenting, ikan ini suka pada suhu 2 hingga 10 derajat Celcius. Secara umum, haddock hidup di perairan yang lebih dingin dan kurang asin di sisi Atlantik Amerika. Dan yang selanjutnya merupakan pola reproduksi dari ikan haddock tersebut mencapai kematangan pada umur 4 tahun. Pada dasarnya, ikan ini menyangkut pematangan laki-laki, perempuan sebagai suatu peraturan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Populasi laki-laki haddock lebih suka menghuni kedalaman laut dan betina menetap dengan damai di perairan dangkal. Pemijahan biasanya terjadi di perairan laut sedalam 50 hingga 150 meter antara Januari dan Juni, mencapai puncaknya pada akhir bulan Maret dan awal April. Perwakilan spesies yang lebih besar mampu menghasilkan hingga 3 juta telur dalam 1 tahun. Telur yang telah dibuahi mengapung di air, terbawa arus laut, hingga ikan yang baru lahir benih yang baru menetas menghabiskan beberapa bulan pertama hidupnya di dekat permukaan air. Setelah itu, mereka pindah ke dasar laut, di mana mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka. Musim kawin haddock berlangsung di perairan dangkal sepanjang musim semi.
Pemijahan berlangsung dari bulan Januari hingga bulan Juni dan mencapai puncaknya dari Maret hingga April. Dan yang selanjutnya, manfaat ekonomi dan ekologi dari ikan haddock sendiri. Ikan haddock merupakan lauk sumber protein hewani yang baik bagi perkembangan tubuh manusia. Juga mengandung omega 3 yang baik bagi perkembangan otak manusia. Sehingga keberadaannya sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan gizi tersebut. Ikan ini merupakan makanan yang sangat populer, dijual di segar, beku, diasap, dikeringkan, atau dikalengkan. Awalnya, haddock kurang diminati daripada ikan cod karena lebih sedikit properti yang berguna. Namun, perluasan perdagangan ikan telah menyebabkan adopsi produk ini oleh konsumen. Perkembangan kemajuan teknik memainkan peran utama dalam kemajuan, yaitu penampilan filleting dan pengemasan haddock segar dan beku. Ini telah melakukan tugasnya, baik untuk permintaan maupun untuk meningkatkan volume tangkapan. Fakta dari haddock sendiri itu lebih suka lapisan air yang lebih dalam, menunjukkan bahwa itu adalah penghuni selektif, tentu saja dibandingkan dengan cod. Karena habitatnya yang lebih dalam, haddock paling sering ditangkap oleh pemancing di kapal. Nah, untuk yang terakhir merupakan informasi dari nilai gizi. Haddock ini sifatnya sangat bermanfaat. Daging haddock rendah lemak, sangat ideal untuk nutrisi makanan. Haddock kaya akan protein, vitamin B12, dan selenium. Ikan mengandung piridoksin, natrium, kalium, brom, zat besi, seng, yodium, fluor, vitamin B, dan A, dan D, omega 3, dan omega 6, dan kolesterol. Sekian dari informasi dari ikan Melanogramus aeglefinus. Sekian dan terima kasih.